bisa melaksanakan kegiatan, yaitu penyerahan bantuan pojok baca digital dari Perpustakaan Nasional kepada Polres Batang dalam hal ini berujuk yang berujuk pada kami yang diangkat pada ini ada kurang dan banyak kemampuan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kepada Polres Batang melalui Kasat Lantas Polres Batang. Selanjutnya tentu harapannya untuk bisa kita yang guna dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari bambu kita pertama yang diberikan rangkap dulu. Selanjutnya yang kedua, Kasat Lantas Polres Batang selaku pihak yang kedua yang menerima rangkap dulu. Mencoba. Pantengan yang pertama kali, Bapak. Memberikan tanggapan. Oh iya. Monggo. Iya, silakan. Tanggo. Monggo personal aja. Jadi masyarakat itu seperti itu aja. Ya, ini maksudnya. Ini jadi di sini ada beberapa terkait dengan peresmian hari ini untuk pojok baca digital di Satlantas Polres Batang, Pak, mungkin tanggapannya, Pak, dan mungkin harapan kenapa ya, milih sini gitu. Ini bagian dari program nasional dalam rangka meningkatkan minat baca. Di samping ada program-program yang lain yang banyak itu, salah satunya adalah ada program pojok baca digital. Dan memang itu bukan diperuntukkan kepada kami lembaga perpustakaan, tetapi lembaga yang terkait dengan pelayanan publik. Nah, terpilihlah Satlantas Batang karena kami lihat ini banyak sekali masyarakat berkumpul, berhimpun untuk melakukan proses pelayanan. Sehingga dengan itu pula kami pandang efektif untuk kita tempatkan di Satlantas Batang. Fasilitasnya apa aja, Pak? Banyak, ada komputer yang sudah ada buku digitalnya, kemudian ada buku yang sudah diolah, dan sebagainya itu bisa dilihat di naskahnya. Kalau bukunya ada berapa? Ada 300 judul, 700 eksemplar. Pak, selain di sini nanti ada lagi di mana, Pak? Karena ini juga harus proses, tentu kita alhamdulillah setelah melihat kok ternyata bantuannya itu bagus. UPDBD itu udah pengen ini. Nah, kita nanti akan berupaya lagi agar tahun depan bisa memperoleh bantuan lagi. Jadi tiap tahun satu ya? Bisa lebih dari itu tergantung peluang dan kemungkinan kita bisa kesana. Yang paling dekat mana, Pak? Mungkin, Pak? Yang paling dekat mana? OPD yang paling dekat? Ini yang sedang kita proses perjuangan di Mall Pelayanan Publik. MPP? Iya. Kalau pelayanan di Polsadi ini, Pak? Ya baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi dengan adanya kami dipilih dan diberikan bantuan hibah dari perpustakaan kita, terutama kali kita mengucapkan syukur ya, terima kasih kepada siapa saja. Dan selanjutnya sebagai pihak yang diberikan hibah, kita akan merawat, kita akan melaksanakan publikasi kepada masyarakat biar perpustakaan ini benar-benar bisa dinikmati dan masyarakat bisa mempunyai daya baca yang baik. Demikian apa yang baik kita lakukan. Siapa aja, Pak, yang dapat mengakses ini, Pak? Semuanya. Terutama kalau di sini pelayanan publik, masyarakat yang sebagai pemohon SIM nanti bisa kita sampaikan bahwa ini adalah fasilitas untuk masyarakat semua yang menunggu proses pelayanan SIM, jadinya tidak terlalu jenuh, dia biar bisa mendapatkan pengetahuan dari perpustakaan digital. Ya, demikian. Siap. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.